Dan yang ini. Ini cuma dua halaman 21. Masukin dulu. Aku tamis. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Iya, betul. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Jadi bahasanya yang A. Ini aku yang dua udah. Oke, good job, pendidikan. Yang nomor dua semua sudah. Hanya A. Sekarang nomor tiga coba sendiri. Ya, sendiri. Nomor tiga. Huruf sadi baca. Halaman berapa, Miss? Halaman 21, Miss. Ya. Nomor tiga itu hurufnya berapa, Miss? 21. Halaman 21. Sudah lulus. Sudah sampai nomor 3. Tabrakannya. Huruf itu huruf sa. Dibaca sa. Ini aku jawabannya yang A. Sekarang nomor 4. Coba Tiara. Tiara mana? Yang nomor 4 coba dibaca. Ternyata. Halo Tiara, Tiara dengan suara kendul. Finish, dua-duanya finish. Ari, apa? Ini kok ayo lagi. Iya, yang halaman 21 nomor 4. Ari. Apa jawabannya Tiara? Itu tanda baca, tanda baca apa nomor 4? Ada yang tahu? Kalau di atas garisnya tanda baca apa? Fathah. Ada baca fathah dibaca? A. Iya, tanda baca fathah dibaca A. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang nomor 5. Coba Fania, nomor 5. Oh, berarti sesuai diaknya, Tomis. Ini kamu jangan bisik di sini. Mana Aldi? Kasian adiknya. Dua. Yang halaman 21. Sekarang nomor 5. Baca Fania yang nomor 5. Tanda baca ini baca. Iya, I. Itu tanda baca apa namanya kalau harisnya di bawah? Kasrah. Iya, kasrah. Kalau harisnya di bawah namanya tanda baca kasrah. Kalau harisnya di atas tadi tanda baca apa? Kasrah. Iya, kasrah. Kalau tanda baca kasrah dibaca I. Ini saya jawabannya yang A.
Baik, sekarang. Sekarang nomor 6, apa? Nomor 1, lo putih. Tanda baca. Dibaca umur. Iya, betul. Itu tanda baca apa namanya, Papa? Tanda baca. Kalau hurufnya itu kayak angka 9 di atas, itu namanya tanda baca doma. Dibaca u. Jadi jawabannya yang A. Kalau ada tanda baca doma, bacanya jadi u. Halo Fahira, Fahira bukunya mana? Yes, yes. Bukunya Fahira di mana? Yes. Titiknya Fahira mana? Kalau lihat sudah dikerjakan. Nis, aku udah sampai yang 9. Oh, kucat sendis. Oke, okay. Dibuka halaman 21, Fahira. Oke, okay, good. Sekarang nomor 7 juga, Joy. Dua sekdo. Nomor 7. Iya, halaman 21. Rasanya apa, Joy? Anis. Iya. Kalau ada huruf hijaiyah, bacanya dari kanan ke kiri. Itu apa? A dan D. A, A. Kalau pa dan ya dirangkai atau disambung hurufnya jadi yang angka ya. Ya. Sekarang nomor 8. Ini delapannya. Apa Fahira? Yang nomor 8, Miss. Iya, 8 sekarang. Nomor 8. Coba Nuki. Nuki coba dibaca nomor 8. Halo Nuki, Nuki dengar suara Mas Nurul? Dengar. Di situ ada kata lado, ada huruf lam diberi fathah sama huruf do. Jika dirangkai menjadi yang b, lado, kan itu hurufnya hampir sama yang b. Oke, nomor 9.
kata coba angka nomor 9. Ya, ah, coba dibaca loh, dibaca. Kata kata diurai menjadi A. Nah, di situ ada huruf ba diberi kasrah, coba perhatikan hurufnya. Ada huruf ba diberi kasrah, dibacanya bi. Kemudian ada huruf sa diberi sukun. Karena biasa diberi sukun jadinya mati, bis. Jadinya bacanya bis. Kemudian ada huruf mim diberi kasrah. Jadi bacanya mi. Kalau disambung bacanya jadi bismi. Kalau diurai jawabannya yang A. Hurufnya yang sama ya. Bismi. Yang terakhir nomor 10. Di situ ada huruf mim diberi fathah. Bacanya apa? Huruf mim diberi fathah. Sukun. Ma, bacanya ma. Kemudian ada huruf lam diberi kasrah. Bacanya jadi li. Ada huruf fa diberi kasrah. Bacanya ki. Kata maliki jika diurai menjadi yang B. Bacanya yang C. Maliki. Iya, ya nomor 10 jawabannya B. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita ke bab 2, mengenal huruf Al-Qur'an. Yang mana? Yang bab 2, halaman 26. Halaman 26. Daki-daki yang mana? Sudah ketemu? Sudah. Oke. Coba sekarang lihat screen-nya Miss Nurul. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ada gambar apa ini? Anak-anak baca Al-Qur'an. Iya, ada anak-anak baca Al-Qur'an. Jadi, bab 2 nanti kita akan belajar tanda baca tanwin dan tanda baca sukun. Kalau ada tanda baca tanwin sama sukun, bacanya gimana? Kalau kemarin kan kita belajarnya ada 3. Tanda baca fathah, kasrah, sama dhammah. Sekarang tambah ada 2, ada tanwin sama sukun. Gimana ya bentuknya? Karena kemarin hurufnya tanda baca ada 3, di sini juga ada 3. Ada namanya fathah ain. Kemudian kasroh ain, domah ain, dan terakhir sukun. Kalau fathah cuma satu garisnya. Kalau fathah ain dia punya 2 garis di atas. Nah di sini ada 2 garis. Kelihatan nggak garisnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kemudian kalau kasroh, kalau huruf, kalau tanda baca kasroh aja cuma satu garisnya di bawah. Karena ini kasroh tain, jadi dia tanda baca kasrohnya ada 2 di bawah. Jadi ada garis 2 di bawah kayak ini. Nah di sini ada 2 garis bawah. Kemudian ada dhammah tain. Ada huruf angka 2, kemudian disambung dengan angka 9. Jadinya kayak ini. Nasa. Nah, yang terakhir sukun. Kalau sukun dibacanya jadi huruf mati.
Kalau ro berarti R-nya aja yang dibaca. Kalau ba nanti B-nya aja yang dibaca. Kalau vokal lain, dia dibacanya jadi an. Kalau fathah a, kalau ada fathah lainnya jadi an. Kalau kasroh i, kalau kasroh lain jadi in. Kalau domah u, kalau domah lain jadi un. Jadi ada n-nya. An, un. Coba di. Oke, bisa dipahami. Ya. Sebentar ya. Paham. Paham. Belum lagi. Sudah paham mana baca tanda bacanya? Sudah. Lingkaran saja. Kalau diterapkan di huruf gimana? Coba ya ini dibaca. Nomor satu bacanya apa? Ya, ba. Di sini ba karena ada huruf ba diberikan huruf-nya tetap ba. Kemudian ini ada ta. Diberi ta. Jadinya ta. Kemudian ada huruf ro karena dia disukun jadinya mati. Bahasa ro-nya cuma R-nya aja. Bahasa. Oke, coba yang nomor dua. Ini huruf apa? Biasa. Kemudian ada huruf kemudian ini huruf apa? Ini huruf apa? Iya, jadinya tun. Iya, ada huruf ta diberi domah lain. Jadinya juga tun. Kalau disambung jadinya sabitun. 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 Apa yang nomor tiga? Di sini ada huruf apa ini? I. Ya, si. Kemudian huruf? I. I. Ya, ini kalau diberi sukun jadinya? Dibacanya? I. I. Kic, jadinya kalau disambung jadi kic. Kemudian yang terakhir ini huruf ya, ru. Kalau dibaca sambung jadinya kic ru. Ru. Yang terakhir empat coba. Ini huruf apa? Ha. Sampingnya sa. Ba. Kemudian sampingnya ta. Ada huruf kasroh lain. Jadinya apa? Ini ya. Kalau dibaca jadinya sa. 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 Kita ulangi dari sini coba. Yang nomor satu dibaca apa tadi? Bahasa. Iya, bahasa. Yang nomor dua dibaca apa tadi? Kim. 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 Kim.
Ketiga dibaca apa? Abitun. Jim. Jim. Iya. Di. Ru. Ru. Di. Yang terakhir dibaca apa? Satatin. Ba. Satatin. Satatin. Oke, good job. Sekarang huruf selanjutnya. Mbak Kori, yang nomor satu. Ini huruf apa? Iya. Iya. Bacanya pakai. Iya. Iya. Kemudian, Nuki, yang kedua hurufnya ini apa, Nuki? Hurufnya itu. Setelah ya? Ya. 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 Bacanya ja. Kalau kayak gini hurufnya diberi fathah, bacanya ja. Kemudian Fafa coba. Ini yang terakhir apa Fafa? Ro. Bacanya kumis. Iya, run. Kalau disambung badannya jadi syajarun. Syajarun. Iya, syajarun. Kemudian yang kedua coba Bahira. Bahira ini huruf pertama badannya apa? So. Iya, betul. So. So dan run. Sampingnya so, kalau diberi sukun jadinya sob. Soda. Yang terakhir apa Nada? Nada yang terakhir ini huruf apa? Iya, run. Kalau dibaca jadinya soberun. Karena di sini ada huruf wa di sukun, kemudian ada huruf wa diberi dhammah ta'in. Jadinya soberun. Kemudian yang ketiga, huruf naisena ini huruf apa? Sama kayak atasnya. Huruf apa naisena? Soberun. Ya, ini aja yang pertama aja. Huruf sama kayak ini tadi huruf apa? Huruf so. Sama ini so, ini juga so. Kemudian yang belakangnya so ada huruf ya, huruf ba. Setelah so, huruf ba. Kalau kayak gini, kayak mangkok, kemudian ada tanda titik di bawahnya, namanya ba. Yang terakhir di sini ada run, ya run. Jadi kalau dibaca sobarun. Ya, kemudian yang terakhir coba Audi. Halo Audi. Audi, Audi dengar dulu nggak? Kenzo. Kenzo. Oke, halo. Ada.
Gak ada, Miss. Audi, Audi teman Miss. Gak apa-apa. Oh, Audi di unmute dulu ininya, mikrofonnya. Oke. Audi sekarang coba. Ini huruf apa, Audi? Ada huruf sya diberi domah. Artinya apa? Ya, syu. Kemudian ada huruf ha diberi sukun. Jadinya syuk. Yang terakhir ada ta diberi domah lain. Jadinya tun. Kalau dibaca jadi syuk tun. Coba dari yang pertama. Yang pertama tadi bacanya apa? Coba yang pertama tadi bacanya apa? Halo Arka. Iya, Miss. Ya. Yang pertama bacanya apa, Arka? Sajarun. Oke, betul. Sajarun. Kemudian selanjutnya Fania. Yang nomor dua bacanya apa, Fania? Sabarun. Ayo, ini disukun. Jadinya A-nya nggak kebaca. Kan banyak disukun. Sabarun. Sabarun. Oke. Sobrun. Sekarang Joy. Yang nomor tiga dibaca Joy. Sobrun. Iya, Sobrun. Yang terakhir coba Naga. Naga dari tadi nggak ada suaranya. Naga kemana ya? I don't know. Halo Naga. Oke, yang terakhir bacanya apa? Aku tahu pas nggak fokus dari tadi itu dibuat nih. Yang nomor tiga bacanya syuktun. 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 Oke. Oke, sudah habis. Nanti yang lain dibaca sendiri ya di rumah. Nanti latihan di rumah baca huruf hijaiyah pakai fathah kain, kasrah kain, dhammah kain sama sukun. Miss. Ya. Aku pada Senin sama Kamis aku ngaji. Oh iya, Kucet Bahira sama Kamis ngaji. Miss, setiap hari aja aku ngaji, Miss. Ya, Bapak. Kucet, aku juga setiap hari ngaji. Iya, nanti kalau sudah Miss, ngaji. Miss, aku juga. Iya, udah. Baik, udah ngaji di rumah. Miss, ada TV sama. Iya, Gendis, kenapa? Ada tugas tugas hari ini nggak ada tugas, nanti tinggal dibaca aja kan. Bab dua tadi ada empat tanda baca, ada fathah kain, kasrah kain, dhammah kain sama sukun. Nanti dibaca di rumah supaya bisa paham. Kalau dikasih tanda baca kasrah kain, dhammah kain, fathah kain atau sukun. Oke.
Karena sudah selesai materi hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kifaratul majelis. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.